Okay, kita dah sampai lokasi di sebuah resort tepi ah. Dan kita nak menuju masuk ke dalam untuk sesi rakaman siang dululah. Okay, tempat ni nampak macam cantik kan. Dah berhutan. Di kawasan pos. Kolam ni baru tahu. Sebelum tu kita nak kenalkan Alung daripada Alung Huzai di channel YouTube eh. Siapa-siapa yang nak support silakan, ini dia Alung. Alright. Oh, eh, tak payah. Tak payah support dia. Tak payah support dia. Sebab dia nanti akan belagak. Belagak. Oh, okey. Tak apa, kita dah dapat nombor plate kita lah. Senang cari ni. Oi, dalam ni. Masuk belah sini eh. Dia, ni ada lagi. Lepas tu ni kalau kita pusing tangki air, sebelah tu ada tempat. Okey, lepas yang kita dah tunggang kan ada macam parking. Ibarat parking lah sebenarnya kan. Bagi kuda so bersihkan. Okey. Tapi aku tengok tadi kalau tu macam parking bas besar. Bas ke apa? Mana bang? Lepas tu parking dekat bas ke? Ada yang bas. Kira pelancong ni. Oh, pelancong. So tempat ni dulu ni asalnya untuk riadah lah. Tapi orang-orang ada-ada je lepak. Ada lokasi, ada laluan untuk jungle trekking. Jungle trekking. Memang ada laluan dia. So sejarah tempat ni untuk ada hotel lah. Chalet-chalet. Resort. Oh, resort. Tempat kira macam clubhouse jugalah konsep dia. Haa, betul. Kan? Okay, faham. Member tengah tidur. Kan? Oi, Jina. Macam tu Jina tu. Okay. Kalau kita tengok pohon ni kan, inilah dia punya environment dia kat sini. Dengan memang orang cakap apa, cun mana cantik, yeah? Suka tengok pokok-pokok dia. Haa, nampak environment pokok dia cantik. Ni kalau buat thumbnail ni. Ni dia konsep resort apa dia? Rumah? Ni resort lah. Haa, dia dah start resort. Right, so silakan. Panas pula keluar ni. Jaga kulit katanya. Member tengok siapa datang. Apa khabar? Hai. Hello Bobby. Hai Bobby. Dia Bobby terus nama dia. Hai Mario. Okay. Terus dia. Tak kacau. Don't worry. Okay. Pattern lama eh. Bangunan ni macam pattern lama lagi kan. Tengok style dia, tingkap dia lama ni. Hari ni kita explore santai dulu siang-siang eh. Kita
jangan keluarkan banyak peluh sangat. Kita nak kongsikan tempat ni, bagaimana keadaan sekitar. Siang hari kita boleh nampak lah dia punya keadaan sebenar. Tapi bila malam hari kita akan spesifik lokasi-lokasi yang kita tentukan. Ini first time saya dapat explore habis. Untuk siang. Siang sebelum ni buat malam sebelum eh. Sebelum ni malam. Lepas tu lagi tu, itu ada juga masuk siang. Mm-hmm. Tapi separuh jalan. Oh, separuh jalan. Sebab cuaca hujan tu. Mm-hmm. Satu benda-benda. First time masuk bilik, satu bilik nombor 4. Mm-hmm. Ha, bilik tu, ya tempat dah tinggal. Tapi mm-hmm. berkunci dari dalam. Okey. Ha, sedangkan tak ada siapa pun kat dalam. Dia berkunci dari dalam. Ha, lepas tu ada beberapa kali cuba je usaha untuk buka. Akhirnya daripada ada dari sahabat Otai lah. Dia bantuan daripada dia, dia dapat buka. Dapat tengok lah suasana kat dalam bilik tu. Memang bersih tapi jadi tanya-tanya, kenapa bilik tu berkunci sedangkan tak ada apa-apa pun barang. Tapi bila kalau masuk laluan ni, pada saya, pengalaman saya lah, memang ada satu ni aura yang tak boleh nak jelaskan. Tapi bilik tu ada dalam ni? Dalam ni? Dalam ni. Ya, memang. Aku masuk tadi pun petang siang hari pun dah rasa creepy je. Okay. Dia punya suasana. Last yang last saya masuk buat untuk explore tu, saya tengok tu ni ada kru paranormal. Ngam-ngam. Oh. Masuk kat sini. Kena juga? Okey. Baik-baik, kita cuba try explore sekejap. Novel dah keluar, kita masuk. Keadaan dia memanglah gelap kat sini. Kalau ada water slide, boleh nampak lah. Tak masuk dong. So, kita cuba sepintas lalu untuk rakaman siang ni, sebab kita nak bagi laluan kepada rakan-rakan lain ni untuk shoot juga. Di banyak-banyak ni, banyak bilik kosong. Lian. Lam. Ni dah macam ke bilik-bilik Shelley ni. Wow. Okey. Masih ada lagi perabot yang dah kopak-kopak. Tanda sujung. Kena dah berair sikit. Kita akan cuba masuk bilik ni. Oh, ini ruangan pantry. Tandas. Okey. Oh, nampak macam menarik tandas ni. Masuk ya. So dalam tu jamban tak payahlah, kotor. Right. Oh, ni tim-tim polo punya bilik kot. Tak tahu lah. Oh. Okay. So, sepintas lalu kita rakaman ni, nanti kita cuba tengok di tempat lain pula. Banyak bilik-bilik sini. Yo. Okay. Menyempat juga. Ini kosong, tak ada apa. Tak ada apa sangat lah ni. Kita sekarang ni dah berada di kawasan tempat kuda. Ha, di mana dia orang letakkan kuda di sini. Kuda polo namanya.
ke hujung. Apa yang ada, mana yang kita boleh kongsikan, kita cubalah kongsikan. Untuk rakaman ni, waktu rakaman siang ni lah, kita cuba boleh explore hampir keseluruhan. Tapi kalau dah malam, kita cuba spesifik sajalah. Ke belakang tandas ni macam bilik. Jadilah sampailah ke hujung. Jadi aku tak pergilah sampai ke hujung ni. Depannya dengan kamera je lah. Tengok keadaan dia. Ini nampak lagi teruk lah. Sana dah. Okay, kita singgah di bahagian resort. Wah, bahagian resort ni nampak agak kelainan sikit ni. Sebab diorang pergi ke bahagian kuda, rang kuda tu. Ram. Ha. Ni bahagian belakang ni. Okay. Sepintas lalu ada kolam. Okay, kita sepintas lalu eh. Right. Kolam ni kecil je. Santai-santai, okey. Nanti kita akan masuklah salah satu daripada bilik ni. Kalau masuk satu-satu letih ni. So, aku akan rasa bilik yang aku rasa sesuai untuk aku masuklah. Kita share. Ini salah satunya. Hui. Menarik ni. Kejap, apa yang ada sini? Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kepada rak almari. So tak ada apa sangat lah. Sini kita kena hati-hati sebab ada sarang ular. Jadi kena alert pada kawasan ni, tempat yang kita pijak ni. Macam mercun, bukan mercun, dia macam hiasan. Okay. Kain putih. Wah, ni boleh jadi prop ni. Ni kalau tim-tim para nama buat ni, sampai ni, jadi prop ni. Okay. Dengan bunyi drone tu, Osasuke OH sedang melakukan terbangan drone. Oh, ini adalah mungkin reception. Bagi reception. Thank you.
selesai sudah aktiviti atau rakaman di waktu siang, dan kami akan ke lokasi yang seterusnya untuk rakaman yang seterusnya. Dan nantikan untuk sesi malam pula di lokasi ini. Terima kasih kerana menonton. Teruskan bersama dengan kami untuk eksplorasi malam.